differentiation of trigonometric function. Alright, perhatikan di sini kita ada tiga bagian. Alright, ini yang asas, ini yang medium, ini yang sukar. Okay, tengok pada asas untuk trigo function. Kita hanya akan differentiatekan tiga komponen sahaja, iaitu sine, cos dan juga tangent. Okay, untuk yang paling asas, kalau kita perhatikan, saya gunakan sine x, cos x dan juga tangent x. Dan keseluruhan yang ini, sekarang saya letakkan constant a di bahagian hadapan soalan. Alright, equation pattern dia. A ini adalah constant. Mana nanti pada jawapan dia akan bertindak sebagai multiplier. Okay, constant ini boleh jadi sama ada ianya nombor bulat, nombor perpuluhan ataupun fraction. Okay, so contoh yang pertama kita tengok, kalau diberikan y equal to a sin x, sin setiap kali lepas kita differentiate dia akan jadi positive cos x, diharapkan dengan constant a. Untuk yang kedua, cos x differentiate dia akan jadi negative sin x. Negative sin x, right, diharapkan dengan constant a yang ada pada soalan, dia akan jadi negative a sin x. Right, tangent x differentiate dia akan jadi second square x, diharapkan dengan constant a, dia akan jadi a. So saya ulang sekali lagi untuk yang asas, sin x differentiate dia akan jadi positive cos x, cos x differentiate dia akan jadi negative sin x, tangent x differentiate dia akan jadi second square x. Ini adalah yang paling asas. Untuk yang sedikit sukar, kalau you perhatikan contohnya pada sin u, contoh y equal to a sin u, perhatikan di sini setiap kali kita melihat u di dalam equation pattern, u ini membawa maksud bahawa ini adalah substitution. Dalam u ini ada variable x, yang mana variable x ini kita permudahkan persamaan dia, jadikan ianya sebagai u. Okay, so a still seperti tadi, dia adalah constant sebagai perhatikan sin u differentiate kata dalam x, yang mana kita tahu di dalam u ini ada x, jadi akan jadi a constant a dalam soalan. Sin u differentiate akan jadi positive cos u multiply by u over dx. Kalau you perhatikan pada jawapan dia, u pada cos u ini, u yang ini merupakan yang kita ambil daripada soalan. So you daripada soalan ni, u nilai u ini you ambil, you letak pada jawapan. Yang berbeza cuma bila sin kita differentiate dia akan jadi positive cos. Yang kita nak selesaikan sebenarnya adalah yang ini, u over dx. Daripada mana kita dapat u? Daripada soalan. Okay, kita sudah kenal pasti which one is u, dan kita differentiatekan u itu terhadap x. Kenapa kita boleh differentiate terhadap x? Because dalam u ini ada variable x. U ini dalam function of x. Okay, tengok cos. Cos u differentiate dia akan jadi negative sin u, sama seperti yang asas ya ini. Cos x differentiate dia akan jadi negative sin x, cos u differentiate dia akan jadi negative sin u, diharapkan dengan constant a. Yang kita nak selesai hanya du over dx saja. Nilai u kita sudah tahu sebab kita sendiri yang declare berapakah nilai u. Differentiatekan u ya ini, yang mana u dalam function of x, differentiatekan terhadap x. Okay, dan a tangent u differentiatekan terhadap x, dia akan jadi a second square u multiplied by du over dx. Tangent u, tangent x differentiate akan jadi second square x. Tangent u differentiate dia akan jadi second square u. Right, yang kita nak selesaikan hanyalah du over dx sahaja. Okay, pergi kepada yang lebih sukar. Alright, contoh yang pertama yang ini, y equal to a, a adalah constant, sin power of n, sin power of 2, sin power of 3, sin power of 4, power of 5 dan sebagainya. Right, sin power of n u. Right, u adalah substitution yang kita lakukan ke atas function yang berkenaan. Okay, untuk memudahkan kiraan, so bila kita differentiate dia akan jadi sin power of n u, differentiate dia akan jadi sin power of n tolakkan dengan 1 u. U ini sudah kita declare. Right, kita boleh dapatkan u ini daripada soalan, letakkan semula di sini.
cumanya power of n pada soalan ini tolakkan dengan 1. Multiply by cos x, maka jadi cos x because kalau kita tengok pada bagian asas sin x setiap kali kita differentiate dia akan jadi positive cos x. Multiply by dx, ini saya nak selesai, cos u juga kita tak perlu selesaikan, tulis sahaja cos. Apakah nilai u? Nilai u daripada soalan tak saya sama seperti yang ini, differentiatekan u kenaan terhadap x, itu sahaja. Okay, ini cuma salin semula sahaja, kecuali yang ini u tolakkan. Yang nak selesai ya ini saya, sama seperti this one, yang nak selesai u over dx sahaja. Okay, ini salin semula daripada soalan. Right, untuk cos, cos power of n u differentiate dia akan jadi cos n pada soalan ini, tolakkan dengan 1, u multiply by negative sine u. Tak perlu selesai, ambil nilai u sahaja daripada soalan, letakkan saja. Okay, multiply by du over dx. So u di sini kena differentiate ke dalam x. Cos x pada asas, differentiate dia akan jadi negative sine x. Cos power of n u, bila dia differentiate dia akan jadi negative sine u. Alright? Dan yang terakhir adalah y equal to a tangent power of n u differentiate, dia akan jadi a, letak semula a sebab a ini adalah constant dan tidak sebagai pendarab. Tangent power of n, power dia ni tolakkan dengan 1, u adalah substitution yang kita lakukan. Right, multiply by second square u. See, tangent x differentiate akan jadi second square x, tangent power of n u differentiate dia akan jadi second square u. Tangent power of n tolak 1, u multiply by second square u, u daripada soalan. Multiply by du over dx, hanya selesaikan du over dx saja. Perhatikan di sini, ini saja yang kita nak selesai. Perhatikan pada bagian ini saja yang kita nak selesaikan. Yang lain cuma letak saja. Okay, substitution u kita letak, substitution u letak. Power dia tolak dengan 1, power tolak 1. Ini merupakan contoh untuk trigo. Okay, trigo, untuk trigo kita cuma akan gunakan sine, right, cos dan juga tangent. Bila kita differentiate, sine akan jadi positive cos, cos akan jadi negative sine, tangent akan jadi second square. Alright, so kita tengok equation pattern untuk trigo yang ini. Y is equal to a cos u. Alright, a kita dalam case yang sekarang adalah 1, cos is cos lah. Alright, selain daripada itu dia adalah u. This mean x per 3 ini adalah u. Kalau kita rujuk rumus untuk cos, cos nanti dia akan jadi negative sine. Alright, dy over dx, kalau untuk cos dia akan jadi negative sine u multiply by du over dx. Yang kita nak differentiate hanyalah u sahaja. Selain daripada itu, nilai u yang ini dalam soalan yang ini just masukkan saja ke dalam rumus. Okay, cos kita tukar kepada negative sine. Alright, so kita akan dapat negative sine u kita adalah x per 3. Right, u kita adalah x per 3 multiply by du, u kita adalah x per 3 over dx. Alright, so differentiatekan x per 3, right, negative sine x per 3, differentiatekan x per 3, you all akan dapat 1/3. Therefore, okay, dy over dx is supposed to be negative 1/3 sine x per 3. Alright, 1/3 darabkan dengan negative 1, you akan dapat negative 1/3 sine is sine, x per 3 is x per 3. Katakan diberi y equal to 5 sine x, ini adalah trigo. Daripada rumus kita tahu bahawa jika sekiranya kita ada sine,
Bila kita differentiate, dia akan menjadi positive cos. Tengok equation pattern untuk yang ini. Alright, y is equal to a sin u. Kalau dia setakat x saja, dia bukanlah satu persamaan yang kompleks. Kita boleh tengok daripada rumus secara terus. Daripada rumus menyatakan bahawa jika y is equal to sin x, dy over dx is supposed to be positive cos x. So dah selesai dah satu masalah. Alright. Dan daripada rumus juga didapati bahawa rumusnya ini. Alright. Dy over dx kita is supposed to be kalau kita tambahkan constant a di sini akan ada constant a. So this means sekarang kalau kita selesaikan dia akan jadi a cos positif x. So this means persamaan kita akan jadi a remain the same. A kita adalah 5, so kekalkan, so tidak hanya sebagai pendarat. Right, 5 dia akan jadi 5 cos x. Right, ini adalah dy over dx dan sebagainya kita dapat. Right, jika sekiranya contoh yang lain diberikan 5 sin 2x, yang tadi 5 sin x. So tengok equation pattern deh. Okay, y equal to a sin yang ini 2x ini kita akan tukar sebagai u, substitute dia sebagai u. So bila kita selesaikan sama ini, is supposed to be dy over dx equal to a sin akan jadi positive cos u multiply by du over dx. Dan perhatikan sekali lagi, kita hanya selesaikan differentiation u terhadap x sahaja. Di sini u yang ini kita ambil balik daripada soalan. Alright. Maksud dia sekarang ini nilai u ini adalah 2x. Sin akan jadi positive cos, constant a akan remain the same. Okay. So maksud dia sekarang samaan ini akan jadi a kita sekarang, constant kita sekarang adalah 5. Sin bila kita differentiate dia akan jadi positive cos, u kita tahu dia adalah 2x. Right, darabkan dengan du, u kita sekarang ada 2x over dx. Differentiatekan 2x kita akan dapat this is 5 cos 2x. Differentiatekan 2x kita akan dapat 2 darab 5 kita akan dapat 10. Therefore dy over dx is supposed to be 10 cos 2x. Contoh seterusnya untuk tangent ini, trigo ini kelihatannya sedikit sukar. Tapi kalau kita go through satu persatu mengikut equation pattern, ianya akan menjadi mudah. Alright, dalam case yang sekarang kita gunakan tangent. Tangent bila kita differentiate dia akan jadi second square. Okay. So tengok equation pattern, right? Tengok satu-satu. So nanti you akan dapati bahawa equation ini, soalan ini sebenarnya soalan yang mudah. Y is equal to, sentiasa tulis constant a tangent u. Alright? Perhatikan tangent, stay tangent. Alright? U kita sekarang, maksudnya u kita sekarang dalam case ini adalah 5x square. Constant a kita, alright, obviously dia adalah negatif 2/3. Okay, so kalau kita selesaikan persamaan ini ke rumus, it's supposed to be dy over dx adalah a tangent akan jadi positive second square u multiply by du over dx. Right. Maksud dia sekarang, ya you all nak selesaikan hanyalah du over dx ini sahaja. Right. Tangent akan jadi second. U is u lah. Right. U kita sekarang adalah 5x. Right.
So, constant A remain sama. Okay, yang kita nak selesaikan du over dx, yang mana u kita sekarang adalah 5x square. Differentiate 5x square terhadap x. Itu sahaja. Okay, satu persatu kita buat. That's why adalah penting untuk you memahami apa dia equation pattern. Alright, kalau you nampak yang ini suka, alright, tulis equation pattern, follow one by one. Tangent is tangent, u dia adalah 5x square, a adalah constant, constant kita sekarang adalah -2/3. So, kalau kita selesaikan, a kita sekarang adalah -2/3 second square daripada tangent, differentiate, dia akan jadi second square. U kita sekarang, kita tahu dia adalah 5x square, right? Semua ini diperolehi daripada soalan. Okay, diharapkan dan ini saja yang kita nak selesai. Alright, 5x square. U kita sekarang adalah 5x square. Differentiatekan 5x square terhadap x. So, yang ini akan jadi -2/3, tulis semula. Second square, 5x square, diharapkan dengan. Alright. Power rule menyatakan N darabkan dengan A, constant A. 2 darab 5, you akan dapat 10. 2 tolak 1, you akan dapat 1. X kuasa 1 adalah, biasanya kita akan tulis sebagai X sahaja. Right? So, boleh tak kita simplify? Constant dengan constant ini, constant 10 dengan -2/3, tak boleh. So, therefore, just darabkan saja 10X dengan -2/3. Dy over dx is supposed to be 10x darab 2, numerator darab numerator, kita akan dapat -20x, denominator dia adalah 1, 1 darab 3 is 3, right? Second square 5x kuasa